visit dan kita tinggal nunggu 4 minggu lagi untuk nunggu yang third visit. I hope everything will be fine. It will be. Happy. He wants to say some words. Everything is gonna go so fast. Yeah, this second pregnancy time seems to pass a lot faster than the first pregnancy. Yeah. Maybe because we play with Lona every day. Yeah. Jadi, ya nggak merasa. Tiba-tiba, udah berapa minggu? Udah mau lahir? Wow, udah gede. Tapi benar sih, aku ngerasa kayaknya yang second time round lebih cepet ya. Lebih cepet. Cepet. Ini aku udah mau ngelewatin, udah mau masuk second trimester. Sekarang kan ada di 12 weeks, ya, gitulah. Akhirnya masa-masa mual sudah hampir selesai, udah nggak terlalu mual lagi dibandingin pertama awal-awal waktu hamil. Dan ya semoga nafsu makannya kembali meningkat, jadi bisa makan lebih banyak variasi makanan. Okay, that's all. Kelihatan mukanya tuh. Lagi nangis sih. Pembentukan. Aku belum makan malahnya. Aduh, baru bangun ya. Aduh. Minta makan ya. Minta makan ya. Kok jelas amat ya. Aduh. Kok mirip mana ya? Lemah makan itu. Saya kirim ke HP. Berapa per detik tuh? Berapa per menit? 150. Oh. Itu kan kakinya nih. Kakinya. Ini tangannya itu ekspor kemana tuh tangannya itu? Oh, itu ada tangannya tuh. Oh, nggak mau diam ini. Ini tangan kanan ini. Tangan kanannya nggak mau diam ini. Mana nendang Wiwi? Kerasa nggak? Iya. Oh, ini lutut tendang. Oh iya tuh. Pusatnya ya tendang lagi. Itu lagi. Bangun dia. Bangun dia. Coba bangun dia. Oh iya iya. Sekarang. Ini ya? Bangun bukan ini mah. Iya. Udah. Hari ini first visit bareng Ilona. Tadi tiba-tiba ditelepon sama susternya kita boleh datang pagian karena pas lagi gak ada orang. Ilona hari ini mau ikut. Lihat siapa? Enggak. Wah, orang kamu mau ikut bilangnya kan kita hari ini mau lihat dede di dalam perut ya. Enggak mau. Terus nenek ketemu gajah sama jiraf. Oh lah, mau ketemu gajah sama jiraf. Ntar ketemu opa dokter ya yang keluarin Nana dari perut mama ya. Oke? Nanti kenalan halo gitu ya. Halo Nana. Halo. Kita nanti mau lihat dedek ya. Lihat dedek di pelut. Ya. Kamu mah lucu. Pertama kali Nana ikut kita ya. Dia sekarang udah bisa pakai masker, gak dilepas-lepas. Jadi kita ajak dia pergi ya. Rambutnya panjang. Mau rambutnya panjang? Boleh. Ya elah. Ngaco kamu ya. Nana mau sayang dede dulu gak? Sayangnya gimana? Biasanya kayak tiap malam Nana sayang dede gimana?
Dicium. Mana duduk? Ya, oke, kita duduk dulu ya. Ya mama dikasih gel ya. Ini ada di teropongnya ya. Alatnya untuk melihat lihat babynya ya. Lihat tuh ya. Tuh. Oh, bisa lihat adik. Tuh baby. Tuh babynya di dalam tuh. Bisa kelihatan tuh. Tuh babynya. Dede di dalam tuh. Adiknya lagi happy. Tadi yang tadi mana? Itu di. Nih. Itu lihat tuh meme itu. Nih, lihat teh. Oh, gerak-gerak ke dalam adiknya, tuh. Adiknya, lihat tuh. Dulu Nana gak pernah kelihatan muka loh sampai gitu? Terakhir. Iya, ngumpet terus ya. Ini, lihat tuh. Tuh, Nana, tuh. Adiknya, lihat tuh. Lihat, hebat tuh dokternya tuh. Bisa ngeliatin. Hebatnya. Tuh, bisa ngeliatin mukanya tuh. Kelihatan mukanya, ini udah gede. Yang jelas, saya bilang, yang jelas. Tuh, oh, iya. Hidungnya, Mak. Tuh. Ya. Yeah. Nana. Tuh. Hello. Hello. Itu Dede tuh masih di dalam. Iya. Kakaknya bisa dibully nih. Oh, jangan dong. Kasihan. Baik-baik dibully jangan ya. Akur-akur aja kamu ya. Iya, iya. Lagi di lobinya temenin Elona main dulu sebentar. Dia lagi suka banget lihat jirafnya tuh, tinggi banget. Jiraf ya? Sampai jumpa di next visit. Nanti next visitnya lagi itu awal bulan depan. Awal bulan depan usianya nanti udah 28 minggu ya, atau 29 gitu deh. Doain terus ya, semoga sehat. Oke, hari ini kita kontrol check up ke minggu 29. Ada Nana lagi. Nana seneng gak mau ketemu Dede? Dede lagi bobok. Dede di dalam sini, bobok. Dede lagi bobok, nanti Nana mau ngeliat? Mau ya, oke. Terus Dede? Dede. Kamu yang mana? Kamunya yang mana? Oh, itu? Nyari mana? Sebelahnya Dede. Oke. Aku ditemenin sama kalian berdua lagi hari ini ya. Halo. Ayo kita lihat Dedenya. Dedenya lagi bobok ya. Karena dulu kecil, sekarang udah gede. Oh iya. Buka mata. Oh, bisa buka mata. Lihat tuh. Ya, iya. Sekarang di sini. Tadi melintang dari kesana. Kesana kemarin dia. Oh. Kenapa ditutup? Ditutup tangan Nana. Ya tuh. Lagi mikir dia. Akhirnya hari ini check up ke minggu 35. Udah segede gini. Kemarin di week 32 aku sempet kaget karena ada kontraksi. Jadi langsung dipecepet ke dokter, untungnya gak kenapa-napa. Sekarang di 35 week, semoga everything is alright. Temenin dia lagi. Hihi, hello. Minggu belakangan nih, kok kalau makan malam? Aku gak susah ya, Bang. Biasanya asam lambungnya naik parah, aku muntah jadinya. Iya, memang makan dikit-dikit aja, gak apa-apa. Oh, tangannya turun saya. Sembunyi. Ayo dong, tangannya turun. Itu kaki. Tangan. Itu ada kaki di kepala bukan? Bukan ya? Itu ada kakinya ke atas. Atas kepala. Nah, sampai ke kepala tuh. Aduh. Say hello ya. Say hello ya. Kita baru selesai check up and guess what, sama lagi kayak pas lahiran Nana. This check up turns out to be my last check up karena dokternya mau cuti. Jadi the next time aku udah gak ada check up lagi, langsung check in ke hospital lahiran. Yay. Ya udah, semoga semuanya lancar, doain. Can't wait to meet you baby. Yeah.
matanya buka, ngeliat Nana coba lucu banget sih. Lihat Nana. Nana sayang Mimi gak? Tantan ya. Sayang Mimi ya.